Ketepatan di Simalungun itu medannya cukup beragam, luas, sehingga siswa-siswa kita ini harus kita petakan. Mana siswa yang tempat tinggalnya di perkotaan, di mana sinyal itu ada atau jaringan itu baik, mana siswa kita yang memang harus jauh tinggal dari perkotaan dan jaringan juga sulit. Nah, yang di perkotaan juga kita harus memetakan juga mana siswa kita yang punya Android, yang memang ada fasilitasnya, mana yang tidak punya Android. Nah, yang punya Android itu kita buat belajar daring. Yang tidak punya itu kita buat belajar luring, termasuk di Siporkas.